Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh teman-teman di mana pun berada. Kali ini ada PTSP ya. Ini suara CVT kasar ya. Bunyi kemerincing. Coba kita dengarkan bersama ya. Intinya ada suara kemerincing ya di bagian puli belakang CVT. Oke, kita langsung bongkar. Ya oke, teman-teman, inilah puli belakang ya, sudah dibongkar. Coba teman-teman perhatikan ya, atau dengarkan dengan jelas ya. Ada suara ya. Nah, letak suara itu berasal dari sini nih. Ini ring ini longgar. Keras ya. Oke, langsung kita bongkar ya, kita akalin, kita kanjel. Tambah ganda tentu saja tidak ya, kita akan akalin, kita akan ganjel pakai ini double tip. Ya, kita bongkar. Sini kita bersihkan dulu ya, satu-satu ya, biar yang punyanya juga puas dan juga mantul ya. Oke, ini sudah dibersihkan ya, sekarang kita lakukan pengganjelan ya, pastikan ini masuk ya. Dan ini bergerak dengan normal ya, seperti ini. Kita ganjel pakai double tip. Ini kemudian ini dipotong ya.
Mungkin di sini juga ya. Seperti ini, kemudian kita pel-pel begini ya, biar nanti tidak lengket sama yang tutup ini. Seperti ini sampai dia benar-benar tidak lengket. Dan yang duanya juga sama, seperti ini juga. Ya, oke. Sekarang tinggal ditutup. Perhatikan ya, untuk kancingan. Kancingan ini ya, jangan sampai kebalik ya. Kan beda tuh. Ini yang di atas dan ini yang di bawah ya. Oke, sekarang tinggal dirakit kembali. Ya, oke. Aman ya, bro ya. Sekarang tinggal kita tutup. Jadi intinya adalah si kampas gandanya ini sudah mulai istilahnya apa ya, mengecil lah, atau menyusut, atau sudah kemakan sama bagian plat besinya. Jadi kita akalin pakai double tip ya, untuk mengurangi getaran dari plat yang bersentuhan dengan kampas ganda. Oke. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.